Nikita Mirzani. Gua kira lu beda, ternyata lu sama aja. Sedih. Enggak sedih sih, biasa aja sih. Gua kira lu membela, ternyata gua kira lu teman. Ternyata punya Uya ya. Oh Dennis, aku suka sama Dennis loh, dia tuh keren. Ini beli sama dia? Enggak dong, itu dari pacar, suka sama Dennis keren. Keren dia, dia berani ngebantai orang. Bisa masuk geng lu tuh? Bisa banget kayaknya, aku akan menurunkan tataku ke Dennis deh. Si Dennis kan yang pernah diunyang-unyang sama dia, mah. Oh di sini ya? Iya. Pokoknya mereka cari aliansi gitu-gitu, berkumpul gitu segala macam kan. Kenapa lu segitu terancamnya dengan adanya gue? Takut loh emang. Ini kan katanya Nikita juga membela Kak Dennis. Mungkin gimana sih Kak Dennis melihatnya? Membelanya gimana? Maksudnya lebih pro ke Kak Dennis gitu. Tapi yang dia ngomong benar gak? Benar kan? Kenyataan yang dia benar. Yang gitu. Yang Kak Dennis rasain gimana? Maksudnya dibela ada sempat bagi figur yang akhirnya membela gitu ya, mungkin banyak sih ya ibaratnya gitu. Banyak. Tapi Nikita akhirnya kan Nikita sendiri seperti apa sih akhirnya dukungan dari Nikita sendiri ke Dennis rasain gitu. Oh dia ngomong kan di post Instagram jangan hujat gua segala macam, tapi kan ya emang itu senior yang benar, bukannya malahan ikut-ikutan ngebully ya kan. Tapi sempat kontekan sama Nikita. Oh sempat, kemarin sempat bikin YouTube. Oh kontennya. Konten. Bahasa seperti apa sih ya, mungkin dari ngobrolannya sendiri akhirnya kan melihat dari sisi lainnya, ibaratnya gitu. Apa aja sih mungkin yang dibahas ini? Kemarin tuh bahas ini, kenapa pertengkaran ini. Kan dia ngikutin dari awal soalnya. Jadi dia juga tahu gitu, yang duluan siapa gitu. Emang semua juga tahu yang duluan siapa gitu. Yang duluan tuh si Tante. Nikita Mirzani, gua kira lu beda, ternyata lu sama aja. Sedih, enggak sedih sih, biasa aja sih. Gua kira lu membela, ternyata gua kira lu teman. Ternyata tidak ada teman guys di dunia ini guys. Lu sama aja guys. Terus begitu, for your information guys, gua gak takut sama lu guys. Gua menghargai lu tadinya, sekarang sudah tidak guys. Dan gua menyatakan tidak takut sama lu guys. Lu juga sebelum ngomong gua pembohong, yang gua bukan itu. Lu cek dulu dong konten anaknya, TikTok anaknya, YouTube anaknya, baru ngomong guys gitu loh. Jangan lu ngomong senek jidat kayak gitu. Terus buat itu keluarga juga, lu stop lah ngehasut-hasut orang kayak gitu lah. Semua lu ngomongin semua lu itu segala macam soal kalian korban. Gak lucu guys kok kayak gitu guys. Ini sudah bukan hiburan, ini gua sudah muap. Gumoh. You know gumoh? Gumoh keluar semuanya guys. Udah lah, tuh keluarga settingan gitu. Kalau lu udah malu ngadepin gua ya malu aja guys, nasib gitu guys.